Sementara itu saudara dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di KPK, bakal calon presiden Prabowo Subianto merupakan calon presiden dengan harta terbanyak yang dilaporkan dibandingkan kandidat lainnya. Dalam LHKPN tahun 2022 yang kami kutip dari laman KPK, Prabowo melaporkan harta kekayaannya mencapai 2,03 triliun rupiah per Desember. 2022. Adapun wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka melaporkan harta kekayaan sebesar 26 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir masa jabatannya Oktober 2022 melaporkan harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah. Adapun Wakil Ketua DPR RI, Muhammad Iskandar, ini melaporkan harta kekayaan per Desember 2022 sebesar 27,2 miliar rupiah. Di sisi lain, mantan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini melaporkan harta kekayaan sebesar 13,4 miliar rupiah per Desember 2022. Adapun Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam melaporkan harta kekayaan sebesar